Pak Marno tampak sangat bahagia saat menemani anak laki-lakinya bermain. Bocah kecil yang diberi nama Muhammad Sultan Ibrahim atau yang akrab dipanggil Sultan itu sangat mewarisi wajah tampan ayahnya. Pak Marno memberi anaknya nama tersebut, tak lain karena dia berharap kelak anaknya tumbuh menjadi orang yang sukses, seperti Sultan, dan berhati lembut seperti Nabi. Pak Marno adalah seorang penjual nasi goreng. Ditemani sang istri, dia berjuang mati-matian untuk membesarkan anaknya. Demi pendidikan yang terbaik hingga fasilitas-fasilitas yang layak. Kasih sayang yang diberikan kepada anak satu-satunya itu malah membawa dia tumbuh menjadi anak yang manja. Apapun yang diinginkan selalu dituruti oleh ibunya. Hingga tak terasa, Sultan sudah menginjak di bangku perkuliahan. Setelah lulus menjadi sarjana, Sultan mengambil keputusan kalau dia ingin menjadi pekerja kantoran. Dia tak ingin melanjutkan usaha ayah dan ibunya karena dirasa terlalu berat. Pak Marno tak mau memaksakan apa yang sudah menjadi kehendak anak kesayangannya tersebut. Semua berjalan baik. Dengan gagah berbaju rapi dan berdasi, Sultan menjalani hari-harinya bekerja sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan. Hingga di usia ke-29, dia mantap untuk meminang Frida kekasihnya. Karir yang gemilang serta kasih sayang dari orang tua membuatnya sempurna saat menjalani hidup. Dia tak pernah merasa kekurangan sedikit pun. Bahkan saat menikah pun kehidupannya semakin bahagia dengan kehadiran dua anaknya. Hingga di usia 40 tahun, Pak Marno mengidap penyakit keras. Sudah 2 tahun belakangan ini dia hanya berbaring di atas tempat tidur. Sedangkan Pak Marno sendiri sudah tak kuat lagi melayani pelanggan-pelanggannya sendirian karena faktor usia. Dengan terpaksa warung nasi goreng yang dirintisnya waktu masih muda harus ditutup karena Sultan tak mau melanjutkan usia kedua orang tuanya tersebut. Malam itu, suasana rumah seakan banjir air mata dengan meninggalnya Pak Marno. Sultan sangat terpukul. Baru kali ini dia merasa kehilangan. 2 bulan kemudian, ujian demi ujian mulai datang di kehidupan Sultan. Setelah ayahnya kini, giliran ibunya yang meninggal. Kali ini dia kehilangan 2 orang yang sudah menjadi cahaya dalam hidupnya. Sultan berusaha tegar menerima kenyataan. Dia sadar semua itu hanya milik Allah dan akan kembali lagi ke Allah. Dia berusaha bangkit dari keterpurukan. Hingga suatu pagi, dia dipanggil Pak Rangga selaku manajer perusahaan tempatnya dia bekerja. Ternyata Sultan di PHK dan disomasi karena telah menggelapkan dana perusahaan. Tubuhnya gemetaran, keringat dingin bercucuran. Lututnya seakan tak mampu menopang badannya. Yang lebih menyakitkan lagi, dia mendapatkan somasi yang artinya tak bisa melamar pekerjaan di perusahaan manapun. Begitu beratkah ujianmu ya Allah? Gumam Sultan saat bersandar di sebuah warung kecil. Dengan menumpuk minuman air mineral, dia mengenang masa lalu yang begitu kecukupan. Tak seperti sekarang. Sudah 1 bulan, Sultan menganggur. Sudah 1 bulan itu juga dia keluar masuk perusahaan untuk melamar pekerjaan. Siang, apes, itu yang dirasakan Sultan. Karena tak ada yang mau menerimanya.
Tiba-tiba mata Sultan tertuju pada sebuah gerobak bertuliskan nasi goreng spesial. Gerobak yang sudah menjadi saksi itu perjuangan keluarganya itu tampak kusam dan berdebu. Sultan mengenang waktu masih kecil, dia selalu diajak Pak Marno ke tempat lapaknya. Bayang-bayang ayah dan ibunya selalu menari-nari kepalanya, hingga dia berniat akan membuka usaha dengan berjualan nasi goreng. Dia tak lagi peduli dengan gunjingan-gunjingan para tetangganya. Yang dipikirkannya saat ini adalah mengembalikan ekonomi keluarganya. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sultan, untuk yang pertama kalinya berjualan keliling menjajakan nasi gorengnya. Jalan demi jalan dilusuri hingga masuk ke perkampungan kumuh. Berharap ada sepiring nasi atau dua piring yang laku. Tapi sialnya keberuntungan kurang berpihak kepadanya. Karena sampai hari mulai petang, Sultan hanya mendapatkan uang 50.000 saja. Tanpa seizin istrinya, dia pergi dari rumah menuju ke kediaman seorang juru kunci. Dia mendapatkan info tersebut lewat salah satu temannya. Seakan tahu maksud kedatangan Sultan, juru kunci tersebut yang bernama Mbah Kromo itu langsung menyuruhnya masuk. "Kamu tahu akan resikonya kan, Le?" Mbah Kromo berusaha meyakinkan Sultan agar tak tersesat ke jalan setan. Tapi tekad Sultan sudah bulat. Dia akan tetap menjalani ritual-ritual tersebut. Mbah Kromo pun mengangguk, lalu menunjukkan sebuah pohon besar yang dikelilingi pagar bambu. Di sanalah Sultan bersemedi selama 21 hari. Hingga malam itu, Sultan didatangi makhluk berambut panjang dan memakai baju putih combang-camping. Seolah berbicara, makhluk itu akan memberikan semua keinginannya dengan syarat dia akan mengambil anak Sultan untuk dijadikan anaknya yang dikenal sebagai Wiwi tersebut. Seperti terbius, Sultan hanya bisa mengangguk tanda perjanjian disetujui. Dengan mata yang masih terpejam, tiba-tiba Sultan merasa kalau ada sesuatu benda yang tergeletak di tangannya. Dan setelah membuka matanya, benda tersebut berupa sepotong kain lusuh. Sebelum pulang, Mbah Kromo mengingatkan agar Sultan menyimpan baik-baik kain tersebut. Karena kalau diketahui orang lain, Sultan akan terkena sial. Hingga akhirnya dia sampai juga di rumahnya. Keanehan pun muncul karena banyak orang mendatangi rumahnya. Dan setelah masuk rumah, dia mendapat curiga istrinya menangis terisak-isak. Dan terlihat anaknya terbujur kaku. Ternyata anak bungsunya meninggal karena terkena penyakit TB. Sepeninggal anaknya, kehidupan Sultan mulai berubah. Nasi gorengnya kini laris manis di kalangan masyarakat. Hingga pundi-pundi uang mulai dikumpulkan. Tahun demi tahun, Sultan sudah menempati rumah mewah dan membeli mobil baru. Sultan kemudian mendadak menjadi orang terkaya di kampungnya. Hingga dia berubah menjadi orang yang sombong dan angkuh. Sultan melupakan wejangan dari ibunya sebelum meninggal. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!